Hai, assalamualaikum. Welcome to my channel Eci Ismail di Cape Town. Salam kenal semua. Namaku Eci Ismail. Biasanya kalau di Indonesia dengan keluarga dipanggil Teh Eci. Sekarang kita lagi ada di rumah Teteh di Cape Town, Afrika Selatan. Jadi kebetulan agak-agak berangin ya, lagi mau perubahan dari summer ke autumn sekarang gitu. Ya, jadi sedikit cerita tentang Teteh dan tentang YouTube yang ini pertama kali kita buat. Dan insya Allah akan ada yang lebih exciting lagi setelah introduction post kali ini ya. Jadi Teteh tuh udah tinggal di Cape Town itu udah hampir 18 tahun dari tahun 2004 karena menikah dengan suami, ikut suami yang warga negara Afrika Selatan. Dan Teteh punya 3 anak. Yang satu yang paling besar itu umurnya 16 tahun, lagi year 11 sekarang, grade apa tuh ya, kelas 11. Dan yang tengah itu umur 15 tahun, year 10, kelas 10. Dan yang bungsu, si kecil ini perempuan ya, panggilannya si Neneng, itu umurnya 10 tahun, nanti mau 11 tahun bulan Agustus. Dan dia itu di kelas 5 ya, di kelas 5. Gitu ceritanya. Jadi dalam YouTube-YouTube yang berikutnya ini, Teteh akan cerita banyak banget tentang bukan kehidupan aja ya, Teteh ingin sharing kegiatan sehari-hari apa. Dan kebetulan di sini Teteh itu adalah seorang Instagramer yang sebelumnya adalah blogger. Jadi dulu punya blog yang dua kali berturut-turut tahun 2015 dan tahun 2016 memenangkan salah satu kategori dalam South African Blog Awards. Nah, Teteh pindah aja langsung dari website blog itu ke Instagram. Nama Instagramnya itu adalah Eci_Ismail. Jadi Instagram dan semua yang Teteh lakukan sama ini adalah untuk lebih kepada audiens Afrika Selatan, untuk memperkenalkan Indonesia dan untuk ngasih lihat bagaimana kehidupan orang Indonesia di Afrika Selatan dan membawa culture Indonesia, juga makanan. Dan karena itu juga saat itu banyak sekali yang dari followers itu yang minta untuk Teteh mempunyai cooking class, kelas masak Indonesia dan kelas masak Southeast Asia ya, Asia Tenggara. Jadi akhirnya pada tahun yang sama Teteh membuka kelas masak di rumah juga di sini. Selamat siang, it's time for Indonesian cooking class. Yee. Enak, bagus, banget. Tempatnya di sini ya. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan lancar. Jadi ada kelas masak di bawah nama Lemongrass Cooking Class atau Lemongrass Indo. Instagramnya adalah Lemongrass Indo. Nah, setelah itu ternyata banyak juga dari kawan-kawan di Indonesia, saudara, semua pada minta, ayo dong buat YouTube buat orang Indonesia gitu. Tentang memperkenalkan gimana kehidupan seorang Indonesian di Afrika gitu ya, dengan makanannya, dengan kegiatan sehari-harinya. Itu udah bertahun-tahun sih, cuman ya tetap pikir, aduh gak sempet, soalnya saat itu memang ada bisnis lain. Dan kemarin-kemarin ini sempat kepikiran, oh iya ya, nanti deh kita jalanin aja insya Allah, bismillah. Dan dibantu juga dengan anak-anak ya selama ini, yang juga mendukung, suami juga mendukung juga ya, gitulah. Sehabis yang video perkenalan ini, nanti Teteh ingin membuat video tentang ketika Teteh ngajar masak ya, ngajar masak cooking class di rumah. Nah, kebetulan nanti juga minggu depan nih ada Ramadan Expo, Teteh juga akan diminta menjadi salah satu cooking show demo ya. Kebetulan sering juga tuh ya selama ini
diminta dari TV lokal, TV Afrika Selatan, dan juga majalah gitu ya, yang meliput tentang Teteh atau cooking class-nya atau tentang blognya saat itu juga, dan masuk TV juga gitu. Itu jadi ya alhamdulillah di dalam lingkungan Afrika Selatan udah agak ada audiensnya gitu ya. Jadi sekarang Teteh mohon supaya tambah audiens nih dari Indonesia gitu. Jadi biar semangat nanti ini Ramadan kita akan berkeliling-keliling melihat keadaan Ramadan di Afrika Selatan, karena di khususnya di Cape Town itu banyak juga penduduk yang Muslim yang keturunan Indonesia. Oke, segini aja dulu. Ya, tolong ya di subscribe, di komen dan di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.